Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Mobil listrik Wuling Bingo EV akan datang bulan depan, harganya 150 jutaan. Mobil listrik Wuling Bingo EV akan masuk ke pasar mobil China pada Maret tahun 2023. Kabar peluncurannya sebenarnya sempat disinggung pada Desember lalu saat model tersebut dikeluarkan dari road test. Wuling Bingo EV dipersembahkan oleh perusahaan patungan China Saic Game Wuling, SGMW. Mobil listrik ini berdimensi kecil dan disebut-sebut sebagai model terlaris seperti Hongguang Mini EV atau Wuling Air EV di Indonesia. Wuling Bingo EV dikatakan sangat cocok untuk pelanggan kota dengan ukurannya yang kecil. Selain itu, harga mobil listrik ini cukup terjangkau, yakni senilai 70.000 yen atau sekitar 150 juta rupiah. Wuling Bingo EV memiliki dimensi panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm, tinggi 1.580 mm, dan jarak sumbu roda 2.560 mm. Sementara warnanya tersedia 4 pilihan, yakni putih, hijau, hitam, dan merah muda. Secara desain, Wuling Bingo EV terlihat seperti hatchback pada umumnya, yakni berukuran kecil dengan aksen membulat di sejumlah bagian. Hanya saja, kendaraan tersebut dibuat lebih sederhana dan modern. Pada bagian wajah, pabrikan memberikan kesan menggemaskan berkat penggunaan headlamp atau lampu utama berukuran besar. Kemudian grillnya dirancang sangat minimalis dengan logo Wuling yang terpasang di posisi sentral. Tampilan Wuling Bingo EV sendiri memberikan kesan menarik dengan menggunakan front atau lampu depan yang besar. Kemudian grill terlihat lebih minimalis dengan logo Wuling yang disematkan di bagian tengah. Wuling Bingo EV menawarkan beberapa fitur canggih seperti keyless entry, remote start, kontrol traksi, parkir otonom, sistem kontrol stabilitas elektronik, sistem operasi Link OS hingga dua layar versi upgrade 10,2 inci. Bicara dapur pacunya,
Mobil listrik ini menggunakan motor listrik dengan tenaga 50 kW dan torsi 150 Nm. Berkat ini, kecepatan maksimum mobil listrik bisa mencapai 100 km per jam. Wuling Bingo memiliki dua pilihan baterai dengan jangkauan 203 km dan 333 km. Namun, belum diketahui apakah model ini akan dipasarkan di Indonesia atau tidak. Menurut Brand and Marketing Director Wuling Motors Indonesia Dian Asmahan, perusahaan belum berencana mendatangkan mobil van elektrik tersebut ke Indonesia. Dian mengatakan jika Wuling Bingo akan diperkenalkan di Indonesia, sebaiknya disesuaikan dengan pasar Indonesia, jadi butuh waktu beberapa tahun untuk melihat produk seperti apa yang akan dibawa Wuling ke Indonesia. Portofolio produk di kantor pusat banyak, tapi produk mana yang dipilih untuk pasar Indonesia tergantung perilaku pasar atau preferensi konsumen di Indonesia atau China berbeda, kata Dian di acara Tempo Green Economy pada akhir tahun lalu. We'll be right back.